versus Indonesia. Sulit, tapi kami datang untuk menang. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda jelas akan menjalani laga sulit, tapi tetap membidik kemenangan. Irak versus Indonesia ini akan berlangsung di Stadion Internasional Basra pada hari Kamis 16 November 2023. Pertandingan tersebut akan kick off pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Irak sendiri diperkuat oleh beberapa pemain yang berkiprah di Eropa. Salah satunya adalah Youssef Amin dan Ali Al-Hamadi. Selain itu, Irak juga merupakan tim dengan ranking FIFA ke-68 dan Indonesia ada di posisi ke-145. Menatap duel dengan Irak, Indonesia sendiri sudah mempelajari kekuatan lawan. Pemain tim merah putih Egy Maulana Fikri menilai lawan tim kuat tapi tetap menargetkan kemenangan. Kami telah melihat video pertandingan Irak sebelumnya dan mereka adalah tim yang sangat bagus. Tapi kami datang ke sini untuk menang, kata Egy di situs PSSI. Kerjasama tim disebut Egy akan menjadi senjata Indonesia untuk meraih hasil maksimal di dalam laga pertama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan bekerja keras bersama bahu-membahu sesuai arahan pelatih. Pelatih sendiri sudah memberitahu kami beberapa taktik untuk menghadapi dan juga mengalahkan Irak. Akan tetapi, ini akan menjadi laga yang sulit seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Tapi kami datang ke sini untuk meraih kemenangan, kata Egy.